protagonis gitu ya, dan terus serius perannya. Ada beberapa peran-peran komedi ada, cuman jarang banget. Nah sebenarnya kalau di rumah kita juga ya. Dapat undangan dari suaminya nih, apa suaminya Oki, Ori, Rio ya. Terus tadi saya bilang kayaknya saya agak telat gitu ya, tapi yang penting akhir lah. Karena juga kalau Rio kita ada acara atau teman-teman ada acara, Rio juga banyak support kita juga lah gitu ya. Ya. Selamat untuk Oki ya atas peluncuran brand Ozef Skin-nya. Semoga sukses, berkah ya, dan yang terbaik lah untuk Ozef Skin Show. Kok sendirian sih nggak bawa Siren? Siren nggak bisa. Kenapa tuh? Ada lah, masa kasih staf. Ada cara lain. Iya, ada cara. Oke okay, ya? Kalau bisa agak sedikit, tuh suka bikin konten lucu-lucuan sama keluarga. Seperti apa sih Bang? Mungkin jadi bapak-bapak yang family man banget ya sama keluarga mungkin. Ya mungkin karena sekarang udah punya anak, terus juga keseharian dengan Siren juga. Kadang-kadang kita ada beberapa hal yang menurut kita kok lucu ya kehidupan suami istri seperti ini gitu, dalam arti yang positif ya gitu ya. Ya udah kita maksudnya coba untuk bikin konten, dan alhamdulillah juga beberapa orang-orang juga bahasanya ini gua banget nih, ini suami gua banget, ini istri gua banget, gitu-gitu lah. Jadi ya kita bikin mudah-mudahan menghibur lah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Emang jok-jok seperti itu tuh ada di keluarga Siren atau seperti apa? Ya kalau misal sebenarnya kan karena kita kan main sinetron ya, kalau main sinetron itu kan jadi satu peran siapa sama siapa, dan rata-rata kan saya sama Siren perannya itu kan peran protagonis gitu ya, dan terus serius perannya. Ada beberapa peran-peran komedi ada, cuman jarang banget. Nah sebenarnya kalau di rumah kita juga ya suka bercanda. Siren tuh orangnya lucu banget loh ya, suka banget. Nggak kelihatan memang kalau di luar, cuma kalau di rumah tuh kadang-kadang bercandanya bikin apa namanya, saya mana anak ketawa juga. Karena anak jadi ikut ngejokes juga nggak sih Bang Wisnu? Iya, Adam sama Hawa ya. Ya ada darah-darahnya yang mengalir ke anak-anak gitu. Adam kadang-kadang bercandanya, kadang-kadang ya apa sih Dam gitu misalnya gitu ya. Hawa juga bercandanya kadang-kadang nggak masuk ke kita, cuma sebenarnya buat mereka lucu. Cuma nggak apa-apa sih, namanya masih anak-anak juga kan, artinya mereka kadang bercanda ini menurut mereka lucu, menurut kita enggak, tapi ya senang aja ada bonding antara orang tua sama anak lewat mungkin lewat jokes-jokes yang ada di dalam keluarga. Donasi Palestina gimana? Ya alhamdulillah udah banyak banget yang berdonasi. Ini menunjukkan kepedulian dari saudara-saudara kita di Indonesia untuk saudara kita di Palestina gitu ya. Ya kita doakan yang terbaik lah, mudah-mudahan juga untuk sementara udah ada beberapa yang tersalurkan, tapi kan ada beberapa kita tahu ya putus komunikasi dan memang butuh effort untuk mengirimkannya, cuman insya Allah udah beberapa kita menghubungi, kayak ada beberapa lah beberapa pihak yang kita hubungi di sana, semoga bisa tersalurkan untuk saudara kita di sana. Ini terkait anak-anak jadi korban lagi nih, katanya inkubator bayinya itu diputus. Aku nggak mau ngomongin terlalu jauh, aku cuma ngomongin donasi aja. Intinya ini salah satu bentuk kepedulian kita lah ya. Pertama pasti sebagai umat Islam kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Tapi selain itu ada lagi kan, diantaranya adalah donasi ini. Karena ya kita tahu lah kondisi di sana seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan doa udah pasti, terus dengan donasi, mudah-mudahan itu sedikit membantu saudara-saudara kita di sana. Makasih.